جزء عامة ليك. كمودة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون. Okay, ayat pertama dua perkataan, sebenarnya ada tiga perkataan. Nah, sebab amma ni dua kita tahu, ain nun dengan mim. Amma dari an tentang, atau dari, atau selalu terjemah tentang, berkenaan. Ma apa? Yatasaalun fil mudhari dengan wazan dia, kalau ada punya huruf akar dia apa? Sin hamzah lam. Sin hamzah lam. Dengan sin hamzah lam, soal. Soal tanya. Bila kalau ada alif, sin dengan alif, sa'ala, sa'ala atau sa'alun, itu dah jadi isim fa'il. Itu yang bertanya. Tapi bila tambah ta di depan, tambah ta di depan, jadi wazan yang lain. Ini bila bentuk isim fa'il, tetapi dengan ta di depan. Ta sa'alun. Ini maksudnya saling bertanya. Saling bertanya, ya ta sa'alun jadikan dia fil mudhari. Kalau ta sa'ala, itu fil madi. Ya ta sa'alu fil mudhari. Dan waw nun ni plural lah. Jadi mereka saling bertanya. Itu bagaimana kita faham. Dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ni sebenarnya dia mudah sebab ikut pattern. Kita kenal pattern atau wazan itu. Pattern atau wazan tu maka kita akan tahu maknanya. Tak kira apa huruf akarnya. Kita boleh, asal kita tahu huruf akar tu makna asasnya apa. Kita tengok pattern. Pada pattern tu kita boleh terjemah dengan lebih tepat. Jadi amma yatasaalun tentang apa mereka bertanya-tanya, bersaling bertanya. Mereka saling bertanya. Kalau dengar tafsir itu dia saling bertanya tentang hari kiamat lah. Lepas tu dan sebelah ayat kedua ni dia ceritakan anin naba'il azim. Anin tentang, anin, an pun sama ni an, ni tak ada mim, dia nun nanti dan wujud. Ni amma ni sebab, ni tajwid lah. An ma nun dihazabkan, dia amma, dia sama maknanya. Anin naba'il azim, tentang an naba' berita. Naba' berita. An naba'i dia jadi dalam majrun kerana an inilah harf ja. An harf ja, jadi anin. Apa ni? Anin ini majrur lah dengan hamzah berbaris kasrah. Okay. Al-azimi jadinya sifat. Jadinya sifat. Dan sifat mengambil baris kepada mausuf dia. Atau kasnya orang belajar na'at dan man'ud. Jadi dari itu kena masuk sifat. Jadi anin naba'il azim dari atau tentang berita yang besar. Berita yang besar. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu pun tak apa tepat. Kalau bahasa putih, dia lagi lebih makrifah. The great news. The great news. The great incident. Okay, atau the big news. Kalau jadi, sebab kalau Melayu, peristiwa besar. Anin naba, peristiwa besar. Itu. Bukan peristiwa yang besar, peristiwa besar sebagai nama yang khas. Nama khas kalau gitu patutnya. Macam The Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pada nama tak payah ada The lah, Kuala Lumpur aja kan. Okay, right. Itu dua yang saya terjemah. Dulu ada soalan. Silakan. Apa pun nak tanya? Alhamdulillah. Boleh dengar tak suara saya? Nak tanya. Silakan. Macam mana nak bezakan macam yatasa alun ke macam fi'il mudhari? Mohon kuat sikit telefon saya tuan tak dengar. Kuat sikit. Yatasa alun fi'il mudhari.
Aha. Lepas tu? Ada juga aluna, emadi. Mana nak dia tu? Ada wawu. Suaranya putus-putus. Saya tak berapa dengar soalan dia. Putus. Kita cakap balik. Ma'amma ya tasa aluna tu fi'il mudari. Okey. Okey, ada juga fi'il madi. Belakang dia pun wawu nun juga. Macam mana nak bedakan? Tak ada. Fi'il madi belakang alif. Ha, fi'il madi belakang tak boleh nun. Nun belakang tu untuk fi'il mudari saja. Kalau fi'il madi plural, kalau fi'il madi plural dia dengan alif. Kalau dia single, belakangnya harus fathah. Kalau kan macam ni, fi'il madi bentuknya tasa ala. Tasa ala, lam ni baris fathah. Okey, jadi kalau dia itu single, tasa ala. Kalau plural, tasa alu. Wow dengan alif, wow dengan alif. Tapi untuk fi'il mudhari daripada fi'il madi tasa ala ditambah ya di depan untuk mereka, untuk dia orang ketiga. Kalau dia singular, ya tasa alu sajalah. Dia plural ya tasa alu na. Adik ni fi'il mudhari. Nak bezakan okey. Sebab dia tengok wazan. Ini wazan asal dia memang ta dimasukkan untuk manjuk, untuk menunjukkan kesalingan. Saling bertanya. Jadi itu ta tu sebahagian bentuk fi'il madhi. Jadi pada fi'il madhi kita jadikan fi'il mudhari, kita tambah depan a. Kalau aku, aku jaranglah tak ke atas alun kan. Jadi natasa alun bolehlah, natasa alun, natasa alu. Kalau na tak ada waw nun lah, na ya natasa alu aja kan. Sebab na kami dia tak ada bentuk waw nun, tak ada bentuk plural, kami dah plural dah. Jadi ya tasa alun atau tatasa alun. Kalau tatasa alun itu kamu saling bertanya. Kalau ya tasa alun mereka saling bertanya. Itu yang bezakan dia. Jadi ta ni tambahan lah. Ta ni tambahan. Ta tambahan. Wazan asal sa'ala, wazan asal sa'ala, dia telah bertanya. Tapi tambah ta tambah alif tasa'ala, tasa'ala susahlah, orang takkan seorang nak bertanya kan. Tasa'alun. Kan? Jadi mereka saling bertanya. Tasa'alu. Tapi nak fi'il mudhari tambah ya depan. Itu memang wazan wazan dia ada ta. Itu. Okey? Kebetulanlah dalam hal ni dia ada ta. Jadi kita macam taqabbala. Taqabbala dia telah terima. Taqabbala macam taqabbalallahu minna wa minkum. Atau mungkin Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Jadi kalau nak tambah jadi dia telah terima ya taqabbala. Ya taqabbala. Ta taqabbala tu lebih pada fi'il amr. Ta taqabbal. Okey. Okey, itu bezanya. Dia ada tambah, kita tambah dua ta lah. Kalau macam ni nak jadi kamu saling bertanya, jadi dia pada ta jadi ta taqab ta tasa'alun. Itu. Ta tasa'alun. Okey? Boleh, Puan Tuan. Okey. Kau tak ada soalan lain? Jadi memang wazan dia ada ta, dia punya wazan asal dia ta asal itu untuk saling bertanya. Kalau dia soal aja, saala. Kalau dia yang bertanya saala. Saalun lah. Dia kalau tu dia. Okey. Baik. Ada, kalau tak ada soalan, sila sambung. Boleh, Puan Zaitun sambung. Ayat ketiga dan keempat. Kuat sikit, tak dengar. Al-Nazim. Dengar. Okey, dengar. Al-Nazim ni, dia mausul ni. Ismail Sun, Aladi. Yang hukum mereka. Mereka.
hukum di dalam dalam di harja di domir aha di nya ini daripada huwa bukan pada huwa asalnya jadi hu lepas tu fi berbaris bawah di fi menggunakan sebutan muhtalifun kalau wau nun di belakang ni plural ada plural tapi ini lah sangat tak dengar kuat sikit pada tu muhtalifun dia apa ni fi'il mudhari ke ni la fi'il mudhari kena alif nun hamzah nun ya atau tadi depan mati lah ni mak mu depan mu mukminun oh isim isim apa isim apa baris huruf akar dia perkataan dasar dia apa perkataan dasar dia kha ada kha Khalafa. Jadi apa makna khalafa dalam bahasa Melayu? Khalafa. Khilaf. Khilaf. Tak ni tambahan menjadikan dia macam wazan untuklah. Untuk jadi lebih daripada verb. Jadi mukhtalifun dengan huruf akar dia. Yang kedua lam berbaris bawah. Jadi ta ni bukan huruf dasar dia, perkataan asal dia kha lam fa. Lam kedua. Lam berbaris bawah dengan mu di depan. Jadi mukhtalifun isim fa'il. Dengan waw nun plural, mereka yang berkhilaf. Mereka yang berkhilaf, mereka yang berselisih. Hilangkan berselisih. Okey. Oh, ini isim fa'il eh? Ya. Isim fa'il. Isim fa'il. Khalafa lam berbaris bawah. Okey. Lam kakar jadi itu isim fa'il. Dan juga adalah khobar. Ya. Dia juga adalah khobar. Ya? Maaf? Khobar ke? Dia khobar lah. Lazum fi muhtalifun. Yang mereka di dalamnya telefon. Okey, yang mereka berselisihan. Jadi he ini kembali kepada anabail azim. Ana berita yang besar. Okey. Kan? Jadi allazi hum mereka padanya mereka berselisihan. Mereka berselisihan. Okey. So yang tadi ya tasalun tu ta tertambah kan? Yang ini pun tak tambah, ya. Ini pun tak tambah. Yang maksudnya saling, ya. Tak, ini bukan. Ini mukhtalifun berselisihan. Saling. Berselisihan. Saling. Dia bagus dia ada dia punya ada ni. Ada apa? Ada alif selepas ha. Oh, okey. Kalau ikut pattern dia kan. Macam ni okay, kan. Ini tak. Ini dia disimpan. Okey. Alright. Berselisihan pun dah. Bersaling lah tu. Kan? Okay. Ada soalan lain? Tapi dari pattern bukanlah macam ni. Lain pattern dia kan? Dia pattern lain. Dia pattern ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtilaf. Ikhtilaf. Okay. Ikhtilaf. Okay. Sambung pun jatuh lagi satu ayat. Kalah. Kalla saya'lamun. Sekali tidak. Dengar tak? Okey, kuat sikit lagi. Kuat lagi. Sekali tidak. Sa'lamun. Sa'lamun ni PM dari. Masuk. Jamak. Ya. Apa ni? Mereka? Akan datang. Okey, saya akan datang. Sekali tidak akan
tahu. Ya'lamu ilmu apa maknanya? Tahu. Tahu. Jadi akan mereka mengetahui. Ataupun sekali-kali jangan, sekali tidak, mereka akan mengetahui. Sa'ya'lamun. Ya'lamun pun boleh diterjemah sebagai future. Ya'lamun mereka akan menerima sa penegasan. Sa'ya'lamun. Maksudnya kalau sa ni depan dia dengan saufa pun sama. Cuma sa ni dia akan berlaku lebih cepat daripada saufa lah. Dari segi bentuk dia lah. Jikalah sa'ya'lamun. Sekali-sekali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Okey? Okey, ayat ketiga ni. Tak dengar. Maaf. Ada apa tu? Ada problem sikit. Okey, summa kalla sayalamun maknanya sama aje. Summa cuma ada kemudian. Ini jadi laraf. Summa kemudian. Kalla saya sama bentuknya. Kalla saya lam, kalla saya lam ada summa. Kemudian sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Itu makna ayat dia. Jadi sama bentuk tu untuk ayat ke-4 dan ke-5. Okey. Ada soalan yang lain? Yang sin tadi, kalla saya lam ni, sin tadi ini dor zaman. Sa, ya, kelak. Kelak. Ya, dia dorong zaman je. Sa. Tambahan. Boleh kalau sa akan kelak dorong zaman, boleh juga kalau nak. Tapi saya tak rasa dia cuma dia kelak. Harus dia isim lah, dia bukan haraf. Sa ya lamun. Boleh cek balik, semua tak pasti dia isim tapi lebih pada isim. Sa'ya'lamun. Kalau akla' atau akan, ya akan. Akan mereka mengetahui. Okey? Haji Asyik ada komen? Sa'ya'lamun. Dia tambahan plus emodore. Dia untuk menunjukkan future ni untuk akan datang. Ini cuma untuk emodore saja. Tak boleh ke balik. Letak masuk ayat. Yalah, sebab dia akan datang. Memang tanda fa'il lah. Mungkin haraf ke tak pasti apa nama dia. Tapi kalau dia bukan haraf, dia isim. Itu aja. Tapi maknanya, itu tak apa penting sebenarnya. Kalau pada saya lah kan, tahu maknanya dan dia masuk dalam ilmu tu. Tapi kalau pandangan saya, dia lebih pada isim lah. Okey? Sebab dia akan kan. Okey. Dia tak apa. Dia teruskan ayat ke-6 ke-7. Siapa dia? Saya. Silakan. Apa? Lam tidak. Naja'ali kami jadikan. Al-ardi Al-ardo bumi. Nihadani hamparan. Jadi. Al-ardo dan nihadani adalah maf'ulah. Maf'ul kepada? Kepada Naja'ali. Naja'ali ni dia baris bawah sebab ada lam. Jadi dia matikan Naja'ali. Dia mulanya sukun. Sukun, ada sukun. Tapi sebenarnya tapi dia tak boleh sukun kan. Jadi dia ada wasal. Ada hamzah wasal. Betullah dia ada hamzah wasal jadi dia tak boleh. Sepatutnya dia sukun kan. Naja'al. Lam Naja'al. Tapi betul. Dia tak boleh sukun disebabkan ada apa hamzah wasal kan, jadi dia baris bawah lah. Ya, jadi baris bawah tu sebabkan oleh bacaan dia lah. Bacaan. Betul. Tahniah. Alhamdulillah. Very good explanation. Itu sebab dia jadi Najli. Al-Ardi Mahajan. Kalau tengok pada pattern dia ni macam apa tu, jumlah fi'liyah kan? Betul, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah lah. Itu je lah. Dia punya fa'il. Fa'il dia. Nahnu lah kan? Nahnu. Yalah nahnu. Dia punya pelaku dia dah apa? Mutasil. Mustatil. Mustatil. Pelaku dia mustatil. Kami. Kami ni refer pada Allah lah. Allah dan kerajaan dia. Alhamdulillah. Tahniah. Jadi terjemahan dia. Adakah tidak? Adakah tidak kami menjadikan bumi dengan yang
ini dengan hamparan hamparan bumi. Ya? Terbentang. Itulah. Okey, terus. Okey, wal wadan awal jibali autada. Wal jibala. Ini pun sama juga maf'ul juga. Maf'ul. Sebab ada wa atau ni. Jadi apa dan wadan jibala ni bukit. Gunung bukan. Gunung Ganang. Gunung Ganang dia plural kan? Plural. Jibala dia Gunung Ganang. Autada ni pun isi juga puncak. Pasak. Jadi dia pun rasa dia bukan maf'ul ke? Maf'ul dia al-jibala ni maf'ul. Jadi autada ni dia punya sebagai maf'ul juga, maf'ul kedua. Maf'ul juga ya? Maf'ul kedua. Dia bukan sifat kepada jibala. Oh, dia bukan sifat ya? Kalau sifat biasanya dia pun ada filam juga. Kan? Jadi yang al-ardi mihada ni pun bukan sifat ya? Dia pun maf'ul juga lah. Mihada. Itu sebab dia bari atas lah. Dia bari atas juga. Alhamdulillah bari atas. Cuma dia tanwin. Kalau dia sifat al-ardu al-mihada. Kan? Bumi yang terbentang. Jadi mihadan keadaan dia lah. Jadi mihadan ni kira macam hal lah. Macam hal dia. Jadi dia bukan mudah ilah ataupun sifat lah. Dia menunjukkan hal lah. Ya, betul. Jadi sama juga dengan autada pun sama jugalah. Sama. Menunjukkan hal. Dia menjelaskan apa tu yang keadaan lah. Gunung tu. Dengan orang dia akan kata ni maf'ul kedua. Jadi kalau cakap maf'ul kedua pun betul jugalah. Betul juga. Okey. Jadi yang ayat seterusnya sama juga sebab ada wa'atau tu. Cuma jibala autada ni dia tak ada fi'il. Dia mansub, dia jadi maf'ul pada fi'il pertama ni najan ni. Ini wa'atau. Jadi wa'atau ni dia jadi maksudnya dia punya fi'il tu najali lah. Najali. Dia sambung sampai sini ya. Sambung lah sampai sini. Okey. Okay. Yang ketiga, yang ke berapa tu? Yang ke 8. Ketiga sama. Sama jugalah. Wa atwatof patu khalanakum ni ni dah khalanakum ni dia fi'il mati. Kamu mencipta kamu auswaja berpasang-pasangan auswaja jadi ni aswakum ni maf'ul azwaja pun samalah dia menerangkan kum lah ya betul jadi samalah jadi dia isim ismiah juga isim fi'liyah jugalah samalah tak maf'ul lah dia jumlah fi'liyah lah jumlah fi'liyah yang isim maf'ul jadi dalam dia punya pelaku dia sama juga mustatir dalam dia ada na lah khalaqana cuma beza dia ini dengan ni ini fi'il mudhari ini fi'il madi okay. itu je lah beza dia okey alhamdulillah tanya ada soalan nak tanya yang lain. Okey, kalau tak ada, kita sambung silakan. Ustaz, yang apa tadi? Khalaqnakum tu, na tu apa eh? Na, fil madi. Khalaqna. Madi. Na ni dia punya fa'il. Fa'il? Fa'il. Kami telah ciptakan. Fil madi. Khalaqna. Okey. Kum ni domi melekat, mutasil, jadi dia otomatik jadi maf'ul. Dia punya apa? Nahnu lah. Maf'ul. Bukan nahu, maf'ul. Kum maf'ul lah. Kadang-kadang ialah tak biasa istilah ni kadang tak berapa ni. Jadi okey tak apa. Asalkan faham dah konsep istilah tu kau tak boleh guna bahasa-bahasa pun tak bahasa biasa. Kum objek. Objek pada perbuatan holakna. Kan? Boleh juga. Okey? Teruskan. Siapa lagi ada? Ramai lagi ni alhamdulillah.
Puan Jaina, silakan. Okey, wajah Alna. Wajah Alna, waw atof. Ja'ana fi'il madi. Na, dia punya fa'il. Fa'il. Okey. Wajah Alna, naw makum eh. Naw makum. Naw makum, maf'ulun bi eh. Nama maf'ulun bi. Nama dengan kum? Akum ni dia punya mudhafun lain-lain. Mudhafun lain, okey. Okey. Subata maf'ulun bih sani kedua. Ya betul, kedua. Okey. So kami dan kami telah menjadikan naumakum tidur kamu. Subata sebagai kerehatan. 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 Kerehatan eh. Oh, ya, sebab dia apa kan? Okey. Nauma maf'ullah pada naum, nauma dan hilang tanwin sebab dia adalah mudhaf. Patutnya kalau bukan mudhaf dia nauman lah. Tapi bila dia mudhaf nauma. So dia punya apa tak tanwin lah kan? Tak tanwin lah. Okey. Jadi makna mudhaf fi'il lain. Okey. Okey. Sambung. Okey, wajah Alna waw tu tadi atof lagi kan? Wajah Alna fi'il madi dengan na sebagai dia punya fa'il. Al-lail. Al-lail ni maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub kan? Ya betul. Lepas tu libasa. Libasa ni yang kedua. Maf'ulun bih kedua. So, maksud dia dan kami telah menjadikan malam al-lail sebagai penutup. Libasa. Libasa macam baju pakaian penutup. Libasa untuk ke ada libasa. Yang libasa. Dia pakaian kan maksud dia pakaian. Yang apa dia kan? Pakaian yang penutup lah. Dia so, dia punya apa tu? Nasa saya sama. Okey. Okey, nah, jadi yang sini kalau nak bezakan kita ada khalaqna macam dari khalaqna. Ya. The sentence before. Khalaqnakum. Khalaqnakum azwajan. Kan? Dan ini ja'alna naumakum. Bezanya ialah kalau khalaqnakum, kum ni kita asalnya tak ada, Allah cipta dapat jadi ada. Kan? Itu diguna khalaqna tu. Boleh juga ja'alnakum. Kan? Tapi dia ni kita tak ada dijadikan kita ada cipta jadi ada wa ja'alna naumakum dan ni kita dah ada cuma dijadikan tidur kita tu tidur kamu sebagai kesihatan asal dengan ja'alna ni khalaqna tu penciptaan Allah daripada yang tak ada jadi ada dan ja'alna jadikan daripada yang tak ada dijadikan satu benda yang lain extension kan itu beza dia lah biasanya digunakan antara khalaqna dengan ja'alna. Okey. Ada soalan? Okey, sama lagi lah satu lagi puan Jana. Wal ja'alna. Waja'alna, waja'alna naharu ma'asha ya. Waja'alna tu huruf ajwaja, apa huruf atof. Lepas tu ja'alna fi'il madi dengan domir dia sebagai fa'il na. Na. Lepas tu anahar ma'lum bi mansud. Ma'asha, ma'lum bih kedua. Sama okay. Ustaz. Dan kami telah menjadikan an-nahar siang. Ya. Ma'asha, dan mana dekat tu? Ma'asha. Masa mencari rezeki. Ya, ma'asha untuk Asha, ma'asha untuk mencari rezeki, untuk berusaha. Kan? Siang tu untuk kita bekerja, berusaha. Malam banyak lebih untuk beribadah. Okay. Wajal nas sirajan wahaja. Okey, ada soalan daripada yang lain? Sirajan naharu. Maaf. Wajalna naharu ma'asha. Ya. Yeah. Ustaz baca tadi sirajau. Oh. sorry, maaf. Wajalna naharu ma'asha. Okey, jadi itu jadi ni semua cerita cerita Allah buat ni. Jadi bentuknya semua sama. Semua sama. Kalau dah faham dari segi ada fi'il, ada fa'il tersembunyi, mustatir, lepas tu ada maf'ul. Maf'ul pertama, maf'ul kedua.
Cuma nau makum ni ada bentuk mudah pun mudah mutafilai. Yang lain semua sama. Okey, jadi senang nak faham. Faham tu. Okey, alhamdulillah. Abang kita sambung pada ayat seterusnya. Ustaz nak tanya. Silakan. Maklum bini tu lupalah apa dia tu? Objek, objek. Objek. Ah, mangsa, mangsa kepada perbuatan. Okey, objek, objek pada perbuatan. Okey, maf'ul tu kan maksudnya itu kan isim, isim maf'ul, maf'ul yang diperlakukan. Maksud maf'ul tu yang diperlakukan. Maf'ul bihi bi dengan hinya. Di, yang diperlakukan dengannya. Jadi andahara maf'ulun bihi, dia ni diperlakukan dengannya. Nya tu kembali pada perbuatan tu lah. Itu maksud dia. Okey. Ah, okey, terus ayat berikut, siapa lagi ada nak cuba? Ramai saya beri peluang lah siapa yang nak cuba, yang baru-baru kalau nak cuba. Ha? Kalau tak ada, Puan Haji Zanal ada Haji Zanal? Haji Zanal tak ada yang ini. Hafizi? Dara Hafizi nak cuba? Dara Hafizi? Tak dengar? Silakan lah Ketua Haji Asri lah cepat sikit. Haji Asri silakan. Bapa Naina ambil empat ayat sekali. Tiga ayat, empat ayat. Okey boleh. Bapa Naina? Boleh dengar saya pakai ni. Boleh dengar? Boleh, boleh, boleh. Halo? Wabanaina fawqakum sab'an shidada. Wabanaina dan kami telah bina. Fawqakum di atas kamu sab'an tujuh sijadah. Tujuh petala apa? Sijadah apa? Langit. Langit lah. Tujuh petala. Yang kukuh. Kukuh. Salib lah. Salib. Kukuh. Tujuh petala langit yang kukuh.